saya. Haji apa? Terus kalau orang di desa kan tanya bayarnya berapa gitu ya. Free, gratis. Monggo Mas diantar mawon. Dan dari situ ya alhamdulillah ada dua anak. Terus habis itu tambah lagi, tapi terus ada yang mungkin orang tuanya jelek gitu ya. Jelek karena harus antar jemput, kalah dengan kegiatannya di sawah kalau di desa kan seperti itu. Jadi ada yang kurang istiqomah, akhirnya mundur gitu. Tapi akhirnya sampai sekarang tadi makin banyak yang tahu tentang rubella. Saya juga merasa kewalahan mengajar sendiri. Saya cari para pengajar yang memang lulusan SMK PLB, tapi yang memang ada daya juang di dakwah itu loh. Jadi nggak mencari apa ya materi, jadi kan memang kita daya juangnya tinggi. Memang agak susah sih mencari ustazah untuk yang kelas yang ABK agak susah, sampai akhirnya kita punya dua, satu diangkat PNS Jakarta, hilang. Saya cari lagi, satu lagi dilelang, dapat juga, alhamdulillah. Sekarang bertiga dengan saya. Nah, gitu. Tapi ya nanti lihat kedepannya ya nggak tahu seperti apa. Kalau untuk yang kelas lain, tahfiz dan tahsin muslimahnya, baru saya yang pegang. Jadi belum ada yang sudah dapat support dari Paskas, dari KIB, beras yang setiap bulannya sudah kami salurkan kepada wali santri yang ABK. Jadi untuk wali santri yang ABK kebetulan tidak memiliki sawah sendiri, jadi memang support berasnya dari kami dibagi rata tiap bulan. Setiap bulan kita buka dontap itu dana tetap 50.000 sih nominalnya. Bagi siapapun yang mau mensupport bisa mendaftar jadi dana tetap, yang nanti alokasinya itu buat seragam untuk tali kasih para asatiz yang dari luar, kemudian untuk snack santri. Karena di Rubella ini semua pembelajaran berkelasan free. Kita tidak dipungut biaya sama sekali. Tidak ada biaya pendaftaran, biaya SPP, dan lain-lain. Jadi alokasi dontap memang dimanfaatkan untuk kebutuhan pembelajaran semua kelas. Baik kelas tahsin akhlak umahat maupun kelas tahfiz, kelas TPA BK. Ya, jadi menurut fotokopi, terus kita pakainya kan kiroatin nih. Jadi kalau pakai mentor kiroatin nggih, karena saya kan syahadah kiroatin. Ya, jadi memang pakainya alat peraganya yang kami sudah menguasai di bidang santri yang ABK ini 10. Ada 10 ya. Jadi 10 itu wali santrinya setiap bulan di support untuk iya. Kadang awal-awal kita gantian, karena waktu awal-awal support dari Paskas itu kan dulu berapa bisa 2 sak ya? Paskas khusus Mas oleh gerakan Pak Beras. Yang kalau di Jogja itu kantornya di Liwangan. Selain ke santri, wali santri juga Rubella juga memberikan apa namanya support ke masyarakat sekitar. Kayak misal kemarin kita sudah cukup mungkin untuk Al-Quran, tapi ada yang nitip Al-Quran itu ya besar-besar berapa kemarin tadi ya. Sebenarnya kita tawarkan ke warga sini karena mungkin ada yang sepuh butuh Al-Quran besar, kemudian kita antar. Dan support lain kemarin ada pembagian mukena juga bagi lansia di sekitar sini. Jadi harapannya Rubella tidak hanya bermanfaat bagi santri dan wali santrinya, tapi juga bisa memberikan kebermanfaatan bagi warga sekitar. Laskar Jaya, berkah, berfaedah, jariah.